10 jam paling mahal di dunia. Jam bukan sahaja alat untuk menunjuk masa, malah ia juga alat untuk menunjuk-nunjuk. Tapi ada orang juga beli jam sebagai pelaburan sebab tahu jam ni boleh jual balik bila nak pakai duit. Kalau korang tertanya-tanya jam apa yang paling mahal di muka bumi, jangan risau. Channel Ras Daniel akan bagi tahu 10 jam paling mahal di dunia. Nombor 10 adalah jam Louis Monet Meteorist, harga 21.9 juta ringgit Malaysia. Jam tangan jerama Louis Monet ni berharga 4.6 juta US dollar. Penampilan dai rangka dan sarung emas mendominasi jam tangan ni. Bahan yang menjadikan jam ni mahal ialah meteorit yang terdapat pada dial. Meteorit yang digunakan adalah sejenis meteorit yang jarang ditemui di bumi. Batu tersebut dinamakan Dofa 459 dan merupakan batu berusia ribuan tahun yang berasal dari bulan. Nombor 9, jam paling mahal di dunia adalah Hublot Big Bang, 23.8 juta ringgit Malaysia. Hublot Big Bang tak ada kena-mengena dengan kumpulan penyanyi Korea Big Bang. Jam tangan yang berharga 5 juta US dollar ni adalah daripada jenama Hublot atau orang kita selalu panggil Hublot. Terdiri daripada 1,280 belian, setiap satunya sekurang-kurangnya 3 karat. Ia mengambil masa 1 tahun untuk menyiapkan pengeluaran jam tangan ni. Setiap belian diukir terus oleh ahli gemologi dari New York dengan lebih daripada 40 tahun pengalaman. Nombor 8, jam paling mahal di dunia adalah Vacheron Constantin 57260, berharga 38.2 juta ringgit Malaysia. Jam tangan ni agak baru kalau nak dibandingkan dengan barisan jam tangan yang dibincangkan dalam video ni. Harga yang ditawarkan cukup hebat, iaitu 8 juta US dollar. Jam tangan ni diperbuat daripada 2,800 komponen dan mempunyai 57 komplikasi dan dibingkaikan dalam bekas emas putih 18 karat. Sekurang-kurangnya, 3 pembuat jam yang berpengalaman diperlukan untuk membuat jam tangan ni dan masa yang dihabiskan untuk jam ni adalah 8 tahun. Nombor 7, jam paling mahal di dunia adalah Patek Philippe 1518A, berharga 58.8 juta ringgit Malaysia. Pada 2016, jam keluaran Patek Philippe ni telah terjual di acara lelong. Jam tersebut dijual pada harga 11 juta Swiss franc. Walaupun jam ni bapak mahal, tapi jam tangan ni cuma diperbuat daripada stainless steel. Tapi disebabkan cuma ada 4 unit je, jadi melambung lah harga jam ni. Nombor 6, jam paling mahal di dunia adalah Jacob & Co Billionaire Watch, berharga 85.9 juta ringgit Malaysia. Sekali tengok, jam ni nampak macam barang kemas, bukannya jam tangan. Jam ni disematkan dengan berlian tulen berjumlah 260 karat, 167 komponen binaan pergerakan dan 19 permata. Jadi tak peliklah kenapa nama jam ni adalah Billionaire Watch. Disebabkan banyak gila belian dekat jam ni, sebab itulah harga jam ni pun 18 juta US dollar. Nombor 5, jam paling mahal di muka bumi adalah jam Patek Philippe Henry Graff Pocket Watch, berharga 114.6 juta ringgit Malaysia. Antara jam poket paling mahal yang pernah dihasilkan di dunia. Pada tahun 1969, jam tangan ni dijual dengan harga 24 juta US dollar. Sampailah 2018, jam poket ni dilelong dan dijual dengan harga 114.6 juta ringgit Malaysia. Kenapa jam ni mahal? Sebab jam ni Patek Philippe sendiri yang buat jam ni khas untuk Henry Graff, seorang jurubank terkenal. Pada tahun 1933, ia mengambil masa 5 tahun untuk siapkan jam poket ni. Jam ni disalut dengan emas 18 karat. Jam poket ni adalah yang paling mahal di dunia sehingga 2013. Nombor 4, jam paling mahal di dunia adalah Chopa, jam 201 karat berharga 111.4 juta ringgit Malaysia. Jam tangan ni menggunakan 874 berlian nadir dengan 201 karat, pernah dinobatkan sebagai jam tangan paling mahal di dunia. Pada tahun 2000, jam tangan ni dijual dengan harga 25 juta US dollar. Berbeza dengan jam tangan berlian Hublot Big Bang, bentuk jam ni nampaknya sangat struktur. Walaubagaimanapun, jam tangan ni disemat dengan berlian yang pelbagai. Nombor 3, jam paling mahal di dunia adalah Breguet Grande Complication, berharga 143.3 juta ringgit Malaysia.
Pakai jam poket baru nampak macam style orang lama-lama. Jam poket ni bernilai 30 juta US dollar. Mengikut sejarah, jam tangan ni dibuat atas permintaan kekasih Marie Antoinette, iaitu Ratu Perancis. Dibuat sendiri oleh Breguet, jam tangan ni dibuat pada tahun 1782 dan disiapkan oleh anaknya 4 tahun selepas kematian Breguet. Disalut dengan emas dan nilam, walaupun Ratu Perancis yang order jam ni, tapi dia tak sempat pun tengok jam ni sebab dia dah mati dulu. Jam ni telah dicuri pada tahun 1900 dan sekali lagi pada tahun 2007, jam tangan ni kini dipamerkan di museum sebagai peninggalan sejarah. Nombor 2, jam paling mahal di dunia adalah Graff Diamonds Fascination berharga 191.1 juta ringgit Malaysia. Terkenal secara meluas dengan reputasi dalam menghasilkan barang kemas berlian, Graff telah menunjukkan keupayaan menghasilkan jam tangan bertahtahkan berlian. Terdiri daripada 192.96 karat berlian putih dan potongan batu mewah yang berbentuk sempurna seperti buah pear di tengah. Lawrence Graff berkata, siri Fascination adalah karya agung yang dicipta dengan penuh teliti dan dedikasi. Selain itu, jam tangan ini boleh dipakai dengan cara yang berbeza-beza tetapi masih mempamerkan daya tarikan tersendiri dari setiap sudut. Disebabkan oleh itu, jam ni menduduki tempat kedua jam paling mahal di muka bumi. Yang ditunggu-tunggu, nombor satu juara jam paling mahal di muka bumi adalah Graff Diamonds Hallucination berharga 262.7 juta ringgit Malaysia. Jam ini dikategorikan sebagai karya yang paling berharga yang pernah dibuat di bumi. Jam ni mahal sebab jam ni dipenuhi dengan berlian warna 110 karat yang jarang ditemui. Diperkenalkan pada orang ramai di pameran Best World di Switzerland pada tahun 2019. Patutlah nama jam ni Hallucination sebab harga jam ni pun dah cukup buat orang berhalusinasi. Jadi itulah senarai 10 jam yang paling mahal di dunia. Apa pendapat korang tentang jam-jam yang berharga mahal ni? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal jumpa lagi. Assalamualaikum.